Selamat ya. Dengan ini berarti secara resmi perusahaan Jaya Group bergabung dengan perusahaan Natalia. Makasih ya Om, semoga kerjasama ini bisa membuahkan hasil yang baik. Oke, selamat ya. Pokoknya kedepannya kita sama-sama yakin atas kemajuan Nata Group dan Jaya Group. Thank you banget ya. Pokoknya aku akan tunjukin kemampuan kerja aku sama kamu. Kamu pasti nggak akan kecewa sama aku. Pasti dong. Kita semua percaya kok sama Rizal. Selamat ya Rizal. Oh ya, kamu kalau butuh apapun atau kamu ada yang nggak ngerti, kamu bisa tanya anak tante Salman ya. Dia di sini manajer operasional. Selamat ya Rizal. Sekali lagi makasih ya semuanya. Di sini aku mohon doa dan dukungannya supaya semuanya lancar-lancar aja. Ya. Kalau gitu Rachel, permisi pamit dulu ya. Rachel, kamu bilang mobil kamu lagi masuk bengkel. Terus kamu pulangnya gimana? Oh, ada supir aku kok, Tan. Dia udah OTW tadi. Ini dia saatnya aku suruh Salman buat deketin Rachel. Kalau masih lama, lebih baik kamu diantar sama Zaki aja. Bisa kan, Zaki? Bisa, bisa. Aku udah free kok. Ayo. Yaudah, yuk. Duluan ya? Iya. Hai, Kak. Aku lihat mereka berdua serasi. Apa kita jodohin aja mereka? Aku kayaknya nggak setuju deh, Mas. Mereka kayaknya nggak cocok deh. Lagian kan mereka juga cuma rekan bisnis aja. Kamu sok tahu banget sih. Aku yang kenal sama mereka. Dari dulu mereka udah temenan. Lagian, ngapain kamu ikut campur? Emangnya aku tanya pendapat kamu soal Zaki? Zaki itu. Tante, mama kan cuma kasih pendapat aja. Pendapat nggak mutu. Hai Kak, kamu setuju kan? Kalau menurut aku, urusan anak muda, biarlah anak muda yang menentukan juga. Jadi, biar aja Rachel sama Zaki yang akan memutuskan mau seperti apa. Tapi, apa Marco mau dieksekusi sekarang, Bos? Aku duluan. Sekarang tinggal di mana sih? Biar aku cari sama Maps. Hah? Emangnya kita harus langsung pulang banget ya? Mending kita cari makan dulu, ntar lagi kan udah waktu makan malam. Oke, mau makan di mana? Coba kamu cari di Maps, jalan ke Dondong. Jalan ke Dondong, oke. Ini restoran apa sih? Adalah pokoknya, udah kamu cari aja dulu, jalan ke Dondong. Oke, oke. Jadi, jalan ke Dondong. Okay.
Gue yang ngasih buku kayu manis di bunga itu. Tapi gue disuruh sama Elisa. Saya sudah tahu semuanya, Marco. Kelar hidup gue. Salman, kamu mau kemana? Ya, mau istirahat lah, Ma. Salman, bisa nggak sih kamu nggak malas-malasan terus? Mendingan kamu webet si Rachel. Kamu telepon, tanya dia udah sampai rumah atau belum. Ya buat apa sih, Ma? Emang Rachel anak kecil apa? Kok buat apa ya? Biar dia tahu kalau kamu juga perhatian sama dia. Ingat ya, Salman. Rachel itu anak pemilik Jaya Group. Kamu tahu, warisan kekayaan itu jauh lebih banyak daripada Nata Group. Dan mama gak terima kalau sampai dia dijodohin sama Zaki. Harusnya kamu orang. Ngerti kan? Iya. Jangan iya-iya doang, ditelepon. Iya, Ma. Baguslah kalau si Zaki dijodohin sama si Rachel. Karena dengan mudah buat gue deketin si Kanza. Ini aku masih gak nyangka deh. Seorang Rachel Wijaya favoritnya makan bakso Malang di sini, loh. Kamu jangan salah, Pak Slamet ini bakso paling enak di dunia. Aku cari-cari di luar negeri, nggak ada lagi yang seenak di sini. Oh ya? Mm-hmm. Enak banget. Enak banget, kamu cobain dulu. Okay. Kirain ini anak tipe yang ratu banget dan manja. Ternyata 11-12 sama Kanza. Gue jadi kangen sama Kanza. Kalau masnya ini pacarnya Rachel ya? Bukan, Pak. Ini cuma teman saya aja. Kamu nggak apa-apa kan, Ki? Nggak apa. Maaf ya, Mas. Saya pikir pacarnya Nek Rachel. Bukan. Bukan.